Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya ya, jumpa lagi di channel Mas Upik ya. Di awal video tadi sudah saya coba cek sound ya driver Safari ini sebelum dimodif ya. Jadi driver ini sebelum dimodif itu karakter nada low-nya masih tebel ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara modifikasi driver Safari 400 watt agar menjadi driver berkarakter mid high ya, sesuai requestan dari subscriber. Di sini ada driver Safari 400 watt produk dari Tunersys ya. Produknya dari Tunersys. Kalau misalkan driver yang teman-teman miliki berbeda merek ya, itu gak masalah. Yang penting teman-teman paham komponen bagian mana saja yang perlu diganti atau ditambahkan ya. Sebelum saya jelasin apa saja yang perlu dimodif agar driver Safari 400 watt ini berkarakter mid-high ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Oke teman-teman ya, jadi tujuan modif ini bukan berarti menghilangkan nada low ya. Nada low itu masih ada, tapi lebih tipis atau bahkan sangat tipis sekali. Dan lebih condong ke mid-high teman-teman. Kebetulan driver ini sudah tak modif, supaya mempercepat video penjelasannya. Di sini nggak banyak komponen yang saya ganti ya, supaya teman-teman nggak bingung cara modif driver ini ya. Oke, yang pertama yang perlu diganti adalah kapasitor input ya. Yang awalnya ya, ini yang di sini, ini kapasitor input ya. Ini awalnya 3,3 mikrofarad teman-teman. Ini kapasitor bawaannya 3,3 mikrofarad. Ini saya ganti dengan 12 nanofarad ya. Kapasitor ini semakin besar nilainya, maka nada bassnya semakin tebel ya. Atau semakin kecil, maka kembalikan dari pernyataan tadi ya. Teman-teman bisa kreasikan sendiri untuk kapasitor ini. Rentang nilainya dari 10 nanofarad sampai 100 nanofarad. Kemudian ada elko resonansi ya, yang awalnya 100 mikrofarad. Nah, ini awalnya 100 mikrofarad 50 volt. Ya. Saya ganti menjadi 3,3 mikrofarad 50 volt ya. Ini untuk elko resonan ini letaknya di sini, teman-teman. Letaknya di sini untuk driver merek ini ya. Jika drivernya berbeda merek ya, bisa jadi letaknya juga berbeda. Yang penting teman-teman paham jalurnya ya. Untuk jalur dari elko ini, kaki yang plus ya, kaki yang plus kita lihat ya. Nih, yang ini ya teman-teman, yang ini. Ini kaki yang plus itu, kaki yang plus itu terhubung ke, itu terhubung ke kaki resistor gain ya. Dari ini resistor gain itu yang ini teman-teman. Nih resistor gain ini di sini nilainya 47K. Ini resistor gain dan kaki basis ya. Dari TR diferensial ini, yang ini, terus yang minus itu terhubung ke kaki resistor resonannya. Teman-teman bisa kreasikan sendiri untuk kapasitor ini ya, nilainya itu di bawah 10 mikro, bebas teman-teman bisa kreasikan sendiri sesuai selera teman-teman. Kemudian ada elko bootstrap ya, yang nilainya 220 mikro ya, yang ini bawaannya teman-teman. Nah, letaknya itu di sini teman-teman ya. Ini awalnya 220 mikro, saya ganti dengan ke kapasitor elko bernilai 3,3 ya. Ini 3,3 mikrofarad 50 volt. Tujuannya agar daun speaker lebih tenang saat mendapatkan nada bass. Elko ini letaknya di sebelah sini ya. Jika teman-teman bingung atau berbeda merek ya, teman-teman nggak pakai driver dari Tunersys ya. Ini untuk kaki ya. Kalau teman-teman routing ya, ini elko ini yang kaki minus itu terhubung ke jalur out speaker teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian saya tambahkan kapasitor keramik 100 picofarad ya, atau kodenya 101 yang di sini. Saya pasang di kaki basis dan kolektor dari TR driver ya. Ini TR drivernya TP41 dan TP42. Ya.
kita pasang ke kaki basis dan kolektor. Ini tujuannya untuk menghasilkan suara yang lebih jernih ya. Sistem ini sama dengan driver SOCL506 ya. Pada SOCL506 ya, kaki basis dan kolektornya juga dipasang kapasitor keramik gitu. Oke teman-teman ya, jadi itu saja komponen yang perlu diganti agar driver Safari 400 watt ini bisa menghasilkan karakter mid-hike. Oke teman-teman ya, sekarang kita coba cek sound. Untuk cek sound di sini saya menggunakan 3 speaker ya, 3 speaker. Ini ACR 6 in 60 watt ya. Jadi yang bawah itu enggak kita pakai, jadi kita pakai yang 3 aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan powernya. Nah, ini powernya sudah nyala ya. Kemudian kita coba play musiknya ya. Nah, kita coba naikin volumenya. Jangan lupa gunakan headset ya supaya suaranya lebih jelas ya. Thank you.
Oke teman-teman ya, jadi saya rasa untuk video check soundnya sudah cukup ya. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa di subscribe, like jika teman-teman suka dengan video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.